Bab 17 Rama kecewa. Rama menatap punggung Kiara sampai menghilang dari pandangan matanya. Tanpa bisa dicegah, dia meneteskan air mata yang segera dihapusnya sebelum ada yang melihat. "Kia, aku tulus menyayangi kamu. Kenapa kamu tidak percaya?" gumamnya dengan hati patah berkeping-keping. Rama mengepalkan tangan, kemudian memilih duduk di gazebo sendirian sambil merenung. Memikirkan semua yang telah terjadi, semua ini salah siapa? Tentu saja salah kakaknya, Gio. Rama mengembuskan napas pelan, "Kamu sialan, Gi." Dengan menguatkan kepalan tangannya. Di sisi lain, Kiara menangis sesuka hati di dalam kamarnya. Merasa bersalah kepada Rama, tapi dia akan menjalankan misinya untuk membalas Gio. Sehingga, dia terpaksa harus mengorbankan perasaan Rama, pria baik yang menjaganya beberapa tahun terakhir ini. Hari ini terasa berbeda, karena masalah yang timbul, dan semua ini ulah Gio. Saat makan malam terasa sepi, Kiara hanya duduk seorang diri. Rama, mamanya dan Gio tidak tampak sama sekali. Kiara mengembuskan napas pelan, "Sepertinya, aku akan makan sendirian sekarang," gumamnya yang mulai menyendok makanan dengan malas. "Kia," suara berat itu terdengar lembut kali ini, berbeda dengan biasanya. Kiara menoleh, tampaklah Gio yang datang dan duduk di kursi tepat di sampingnya. Kiara memaksakan diri tersenyum, meski sebenarnya sangat malas sekali. "Mama dan Kak Rama mana?" tanyanya. "Sepertinya mereka tidak ikut makan malam kali ini," sahut Gio. Kiara diam membeku. Dia tahu betul apa alasan mereka. "Kia, menikahlah denganku," ujar Gio diiringi menggenggam tangan Kiara. Kiara langsung gugup karena terkejut, tapi juga senang karena sepertinya rencananya akan berhasil. Dia akan membuat pria itu membayar setiap penderitaan dirinya di masa lalu setelah menjadi suaminya. "Kenapa begitu? Aku tidak mengenalmu. Aku pun tidak menyukai kamu." Sengaja Kiara pura-pura menolak. Dia melepaskan genggaman tangan Gio. Hatinya berdebar-debar, takut kalau Gio mengurungkan niatnya untuk menikahinya. Tapi, tentu saja dia memperlihatkan sikap tenangnya. Sebagus itulah aktingnya, sehingga sepertinya dia pantas untuk mendapatkan penghargaan. Gio menatapnya dalam. "Kamu akan mengenalku setelah kita menikah. Masalah cinta, pasti kamu akan mencintaiku seiring berjalannya waktu," ucapnya masih dengan tatapan yang sama. Kiara tertawa renyah mendengar perkataan serius Gio. "Seyakin itu kamu berkata, Kak?" Setelah tawanya berhenti, Kiara berkata dengan nada ejekan. Gio mengembuskan napas gusar. Dia sudah menyukai Kiara, ingin menikahinya dan menebus kesalahan di masa lalu, tapi sepertinya itu tidak akan mudah. "Kia, aku menyukaimu," tutur Gio dengan sangat serius. Mendengar itu ada rasa senang yang tidak Kiara pungkiri, rasa senang akan mulusnya rencananya nanti. Bukan karena rasa suka kepada pria itu. Kiara tertawa renyah, "Menyukaiku, Kak?" "Ah, kamu pasti salah," ucap Kiara masih dengan senyuman yang melekat. "Aku serius, Kia," ucap Gio meyakinkan. Dia sedikit frustasi melihat Kiara yang sepertinya mengolok-olok dirinya dan tidak percaya akan pernyataannya itu. "Sudahlah, ayo kita makan, aku sudah lapar juga ini." Dengan sengaja, Kiara ingin membuat Gio semakin frustasi. Dia bisa melihat kalau Gio begitu serius. "Iya," dengan berat hati, Gio pun mulai menyantap makanan. Bukannya malas makan, tetapi dia kecewa karena Kiara sepertinya tak mau menerima perasaannya. "Aku pasti bisa membuatmu jatuh ke pelukanku," dalam hati, Gio bergumam. Mereka pun makan malam dalam hening, namun dalam pikiran mereka masing-masing saling berkecamuk berbagai hal. Gio memikirkan cara untuk mendapatkan hati Kiara dan membuatnya mau menikah dengan dirinya. Sedangkan, Kiara memikirkan berbagai cara untuk membalas perbuatan Gio di masa lalu. Selangkah lagi,
maka dia akan berhasil. Saat ini, dia sedang memastikan dulu apakah Gio memang benar-benar menyukainya, atau hanya ingin mempermainkan dirinya saja. Mengingat kebejatannya di masa lalu, yang dengan kejamnya mengambil kehormatan dirinya sampai tak tersisa, membuatnya koma dan mengalami depresi dalam waktu yang lama. Ingat hal itu, membuatnya muram. Karena ingat akan menyakiti Rama, pria baik yang sudah merawat dan menyembuhkan traumanya. Kak Rama, maafkan aku, dalam hati Kiara menjerit dan menangis saking merasa bersalahnya. Sambil makan, Dio memperhatikan raut wajah Kiara. Dia bisa melihat setiap perubahan raut wajah wanita di sampingnya itu. Karena sengaja mencuri-curi pandang dan menatapnya sesekali. Selesailah mereka sarapan. Apa ada yang mengganjal di hatimu? Tanya Gio setelah selesai minum air bening di gelasnya. Ehem, Kiara berdehem pelan sebelum menjawab, guna menetralkan rasa di dalam hatinya. Agar tak tampak kesedihan dan kegundahan yang saat ini melanda hatinya. Bukan masalah serius, hanya saja heran kenapa kakak tiba-tiba ingin menikahi aku. Apa alasan sebenarnya? Kiara menjawab dengan pertanyaan. Gio mengembuskan napas gusar, tak mungkin dia mengatakan alasan lainnya. Yaitu, bertanggung jawab atas tindakan pelecehan terhadap Kiara di masa lalu. Saat Kiara menunggu jawaban dari Gio dengan serius, seseorang datang menyapa Kiara dengan nada sedih. Dia adalah Rama. Kia, kamu sudah makan malam. Kenapa tak mengajakku? Apa karena dia? Lalu kamu melupakan aku? Rama melirik tajam kepada Gio sekilas, kemudian menatap kecewa Kiara. Kedua tangan Kiara saling meremas di bawah kolong meja makan. Dia balas menatap Rama dengan gugup dan penuh kecemasan. Rama bisa mengetahui hal itu karena dia sangat mengenal Kiara. Selain mantan dokter psikologis pribadinya, dia juga berteman dan menyukai Kiara. Maafkan aku kalau membuatmu tak nyaman, tutur Rama. Kali ini dia menggunakan nada yang lebih lembut lagi. Kemudian, Rama duduk tepat di hadapan Kiara. Dia sama sekali tak mau menatap Gio. Baginya pria itu adalah perebut Kiara. Mamanya yang baru mau memasuki ruang makan, tampak berdiri di ambang pintu dengan tatapan sedih melihat perseteruan kedua anak lelakinya. Dirinya tak bisa menyalahkan Rama, karena Kiara memang Rama yang membawa. Dan sebenarnya, sangat marah kepada Gio, anak sulungnya. Tapi, dia merasa kalau Gio memang lebih pantas untuk Kiara, karena dia harus bertanggung jawab kepada Kiara. Ah, masalah ini membuat kepalaku pusing, gumamnya diiringi helaan napas pelan dan meremas kepalanya. Mengharapkan hal ini adalah mimpi belaka, sayangnya ternyata nyata. Karma apa yang aku tuai, salah apa aku di masa lalu, gumamnya kembali sambil melangkah dengan gontai menghampiri mereka. Mam, dengan serentak Rama dan Gio menyapa, mata mereka menatap lekat sang mama. Kalian sudah selesai makan malam? Basa-basi sang mama. Aku sudah, jawab Gio. Aku belum, baru saja duduk, jawab Rama. Sementara, Kiara merasa tak nyaman. Dia menundukkan kepala menatap piring yang sudah kosong. Rasanya, dia tak tahu harus bersikap bagaimana kepada mama dari Rama dan Gio itu setelah masalah yang terjadi ini. Dia sudah membuat kedua anak lelaki wanita cantik paruh baya itu bertengkar. Ah, dia sungguh merasa sangat bersalah sekali saat ini. Mama pun duduk tepat di samping Rama, kemudian menatap Kiara dengan tatapan yang sama sekali tak ada yang bisa memahaminya. Termasuk Rama, karena Rama tak mampu menatap sang mama, dia sedikit kesal kepada ibunya itu. Yang seperti lebih condong kepada Gio, kakaknya.